Kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita telah sampai pada kisah Nabi Uzair alal arjah. Sebagian ulama khilaf tentang Uzair ini karena diriwayatkan dari Ibn Abbas, fama adri alu'ina tubba' am anna Uzairan nabiyun awla. Ibn Abbas sendiri tidak menjazm apakah Uzair ini nabi dan apakah kaum Tubba' yang berada di Yaman dilaknat. Tapi Ibn Kathir rahimahullah menyebutkan dengan beberapa dalil, baik yang ada di dalam Al-Quran dan juga yang disebutkan dari para salaf, bahwasanya Uzair ini lebih dekat ke, beliau sebagai seorang nabi dibanding hanya seorang hamba yang saleh. Dan namanya adalah Uzair ibni Haywah, sebagian menyebutkan yang lain, dari keturunan Harun ibni Imran ibni Qahith ibni Lawi ibni Ya'qub ibni Ishaq ibni Ibrahim. Sudah kita sebutkan pada beberapa nabi dari kalangan Bani Israel sebelum Uzair ini, bahwasanya selalu dari Bani Israel keturunan nabi berasal dari keturunan Lawi bin Ya'qub, dan raja di kalangan Bani Israel berasal dari keturunan Yahuda bin Ya'qub. Di sini Uzair dari keturunan Lawi bin Ya'qub, dari jalur Harun, kakak dari Nabi Musa ibni Imran alaihi salam. Kisah Uzair ini disebutkan di dalam Al-Quran, dan nama Uzair juga disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan sebutkan nanti ayatnya insyaAllah ta'ala. Siapa Uzair ini dan kenapa Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan kita tentang Uzair? Beliau sebagaimana disebutkan Al-Hafidh Ibn Kathir, beliau hidup antara zaman setelah Nabi Sulaiman alaihi salam dan sebelum datangnya Nabi Zakaria alaihi salam. Kita ketahui Nabi Sulaiman setelah Nabi Dawud, dan setelah Nabi Sulaiman ini banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Ada yang Allah ceritakan dan ada yang tidak diceritakan. Di antara nabi yang diceritakan yang sudah kita bahas kisahnya di majelis kita ini adalah Nabi Hizqil, dan juga ada Nabi Syaiyah atau Yesaya, dan juga Nabi Daniel. Ini semuanya kita sudah bahas. Dan fatrah masa antara Nabi Sulaiman sebelum datangnya Nabi Zakaria ini, inilah kisah yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Uzair alaihi salam. Beliau seorang nabi dari kalangan Bani Israel. Uzair alaihi salam, kisah yang Allah sebutkan tentang nabi yang mulia ini ada pada suratul Baqarah, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, aw kalladhi marra ala qaryah wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Kata Allah menceritakan seorang yang sedang melalui sebuah desa. Desa ini kharibah. Desa ini porak-porandak. Disebutkan para ahli tafsir dan juga para ahli sejarah bahwasanya desa ini adalah desa-desa yang berada di sekitar Baitul Maqdis, yang juga kena dampak dari kebengisan seorang raja yang bernama Bukhtunassar. Dan Bukhtunassar
Ini kita sudah bahas sebelumnya, yang mana dia ini menjadi raja setelah sebelumnya Sinharib. Sebelum Ramadan dulu. Mungkin sebagian sudah lupa, tapi kita ingatkan kembali. Intinya Sinharib dulu datang untuk menghancurkan Baitul Maqdis. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra. وكتبنا على بني إسرائيل لا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. Para ahli tafsir menyebutkan raja yang menghancurkan Baitul Maqdis ketika itu adalah Sinharib. Di antara tentaranya adalah Bukhtu Nassar, yang kemudian setelah Sinharib meninggal dia menjadi raja. Bukhtu Nassar ini juga menghancurkan desa-desa di sekitar Baitul Maqdis. Hingga datanglah masa Uzair alaihi salam, yang ketika itu ia berusia 40 tahun. Ingat, dia berusia 40 tahun. Dia memiliki seorang anak laki-laki berusia 20 tahun. Dan dia memiliki seorang budak wanita yang berusia 18 tahun. Baik. Uzair, seorang yang dikarenakan kesolehannya, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ia mujabud da'wah. Setiap kali ia berdoa kepada Allah, Allah selalu mengabulkan doanya. Ia pun suatu hari berjalan, melakukan safar. Dia tinggal di Baitul Maqdis, kemudian keluar dari Baitul Maqdis menuju ke daerah-daerah di sekitaran ibu kota. Karena Baitul Maqdis ketika itu ibu kota, di sekitarnya banyak kota-kota yang lain, desa-desa yang lain. Seperti misalnya Jakarta, ada Bekasi, Tangerang, Bogor, Depok yang merupakan dawahi, sekitaran ibu kota. Ia pun safar dengan mengendarai keledai yang ia miliki. Kemudian ia membawa bekal berupa roti yang kering, buah anggur, dan juga buah tin yang disebutkan dalam Al-Quran, wat-tini waz-zaitun. Karena tin dan zaitun ini berasal dari Syam, berasal dari sekitaran Baitul Maqdis. Jadi firman Allah, wat-tini waz-zaitun, wat-turi sinin, wa hadzal baladil amin. Ini mencakup tiga negeri para nabi yang mulia. Pertama, wat-tini waz-zaitun, keduanya berasal dari negeri Baitul Maqdis. Dan Baitul Maqdis ini tempatnya Nabi Isa alaihi salam. Kemudian yang kedua, wat-turi sinin, dan gunung Tur di sini, Turu Sinin, adalah tempat Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, wa hadzal baladil amin, dan negeri yang aman ini negerinya siapa? Negerinya Ibrahim alaihi salam, yang kemudian diwariskan kepada anaknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begini cara kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca wat-tini waz-zaitun, kita tidak hanya teringat kepada buah-buahnya saja, akan tetapi kita mengingat bahwasanya Allah menyebutkan buah dan tempat ini ternyata ingin mengingatkan kita kepada nikmat diutusnya para nabi kepada manusia. Dan tiga nabi yang disebutkan ini adalah tiga nabi yang terbaik. Baik, kemudian setelah itu berangkatlah Uzair alaihi salam hingga ia melewati sebuah desa yang kita sebutkan tadi yang telah porak-porandak. Di situ bangunan-bangunannya hancur, ada yang bersisakan dinding, ada yang masih memiliki atap tapi dinding-dindingnya sebagiannya sudah bocor dan seterusnya. Ketika ia melewati desa tersebut, matahari mulai mencapai zawal. Zawal itu ketika garis lurus antara matahari dengan bumi. Ini zawal, pada saat itu dilarang untuk melaksanakan sholat. Sampai tergelincir sedikit barulah masuk waktu zuhur. Ketika itu ia pun merasakan matahari yang sangat terik. Ia pun mencari sebagian bangunan yang masih memiliki atap. Lalu ia masuk ke bangunan tersebut, mengikat keledainya, dan menyenderkan tubuhnya ke dinding bangunan yang tersisa ini. Dalam keadaan seperti itu, ia pun mulai mengambil roti dan memeras
anggur yang ia miliki. Ia merencanakan untuk makan roti ini karena rotinya sangat kering, ingin di dicelup. Ya biasa kalau orang makan biskuit anak kecil, orang besar juga nggak apa-apa, dicelupkan ke teh biasanya. Nah dia pun ingin roti yang keras ini dicelupkan ke perasan anggur ini. Sambil menyenderkan tubuhnya ke dinding, ia pun melihat-lihat ke atas lalu mengatakan, "Anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha." Dia mengatakan satu ucapan yang Allah Subhanahu wa taala langsung mengabulkan ucapannya tersebut. Karena kita ketahui tadi bahwasanya hamba yang saleh ini yang kemudian Allah angkat jadi nabi, beliau seorang yang mustajabu da'wah. Doanya selalu dikabulkan oleh Allah. Dia bertanya di sini bukan untuk diwafatkan Uzair, tapi jasadnya hancur menjadi tulang belulang, dagingnya semuanya habis, kecuali ruhnya Allah Subhanahu wa taala tidak jalankan padanya apa yang dilewati manusia ketika ruhnya berpisah dari jasadnya, naik ke atas langit, kemudian akan dikembalikan ke dalam di mana jasadnya dikubur, lalu datang kepadanya dua malaikat, Munkar dan Nakir. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak berlakukan kepada Uzair hal ini. Tapi secara biologis terjadi reaksi-reaksi kimia pada tubuhnya. Tubuhnya yang mengalami proses oksidasi dan seterusnya hingga akhirnya jasadnya ini hancur dan bersisa tulang belulang. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atha. Allah mewafatkan Uzair dalam waktu 100 tahun. Setelah 100 tahun berlalu, Allah membangkitkan kembali Uzair. Allah kirimkan kepadanya malaikat yang meniupkan kehidupan kepada Uzair. Sebagian ahli tafsir dan ahli sejarah menyebutkan yang pertama kali dihidupkan dari Uzair adalah mata dan hatinya. Tujuannya apa? Agar dia melihat bagaimana tubuhnya ini berproses terbentuk dari yang tadinya tulang belulang tanpa daging hingga membentuk Uzair kembali sebagaimana sebelum ia diwafatkan. Ini ucapan sebagian ahli tafsir. Tapi sebagian ahli tafsir yang lain mengatakan bahwasanya tubuhnya utuh dan tidak mengalami kehancuran. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatunya. Setelah malaikat ini meniupkan kehidupan kepada Uzair, dia pun seperti orang yang bangun dari tidurnya. Ketika diwafatkan oleh Allah tadi, waktu itu adalah sekitar waktu zuhur. Dan ketika Allah mengembalikan ruhnya ini sebelum matahari terbenam, maka ketika ia dibangkitkan, thumma ba'atha, datanglah malaikat yang Allah tugaskan untuk menghidupkan kembali Uzair. Malaikat ini bertanya, qala kam labith, wahai Uzair, berapa lama engkau berdiam di tempat ini? Apa kata Uzair melihat matahari belum terbenam? Qala labithu yauman aw ba'dha yaum. Sepertinya aku di sini baru sehari atau mungkin setengah hari karena matahari belum terbenam. Dan tadi waktu aku datang ke tempat ini matahari sedang berada di pertengahan. Setengah hari mungkin. Apa kata malaikat tadi? Qala bal labitha mi'ata amin. Qala kam labith? Qala labithu yawman aw ba'dha yawmin. Qala bal labitha mi'ata amin. Wahai Uzair, tahukah engkau? Engkau sudah berada di tempat ini selama 100 tahun. Apa yang terjadi dengan Uzair? Dia tidak membenarkan apa yang diucapkan malaikat tadi. Karena dia melihat tubuhnya selama 100 tahun, tadi ketika dia diwafatkan usianya berapa? 40 tahun. Dan tidak ada perubahan pada tubuhnya. Apa kata malaikat ini? Fanzur ila ta'amik. Kalau engkau tidak percaya, kita akan melihat dua perbedaan. Kita akan membandingkan dua keadaan. Yang pertama, fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Lihat pada roti
dan perasan anggur yang tadi engkau persiapkan untuk disantap. Lam yatasannah, ay lam yataghayyar. Lihatlah keduanya belum berubah. Bukankah demikian? Iya, kata Uzair. Semakin meyakinkan Uzair bahwasanya dia di situ baru setengah hari. Tapi setelah itu kata malaikat, wanzur ila himarika walinaj'alaka ayatan linnas. Setelah engkau melihat kepada makananmu, sekarang lihat kepada tungganganmu. Keledai yang tadinya engkau datang menungganginya. Apa yang terjadi dengan keledai Uzair? Telah menjadi tulang belulang yang bercerai-berai, yang berpisah-pisah. Apa kata malaikat ini? Sebagaimana yang Allah kisahkan, Allah memerintahkan kepada malaikat ini, wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Allah perintahkan kepada malaikat ini untuk memanggil setiap tulang belulang dari keledai tadi agar tulang belulang ini membentuk rangka keledai kembali. Yang tadinya tulang kaki, tulang betis, tulang rusuk setelah bercerai-berai, dengan perintah Allah kepada malaikat tadi diperintahkan tulang belulang ini untuk membentuk rangka keledai kembali. Kemudian kata Allah, wanzur ilal idham kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma. Setelah terbentuk, membentuk rangka keledai tulang belulang tadi, Allah Subhanahu wa taala bungkus tulang belulang tadi dengan daging yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, syaraf-syaraf dan semua yang sebagaimana halnya keledai biasa. Barulah di situ ketika Uzair melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana keledai yang telah menjadi tulang belulang yang telah mati selama 100 tahun kembali dalam wujud keledai yang utuh, yang normal. Ketika keledai ini telah hidup kembali, dia pun mengangkat kepalanya ke langit dan yan'iq. Yan'iq itu seperti kuda meringkik. Keledai ini menyangka bahwasanya hari kiamat telah tegak. Sepertinya Allah sudah jadikan pada tabiat hewan, ketika mereka dihidupkan kembali setelah mati, maka itulah hari kebangkitan. Keledai ini menyangka, dia berteriak, meringkik, dia menyangka bahwasanya matahari kiamat telah terjadi. Kenapa? Karena dia dihidupkan kembali. Tapi ternyata kata Allah, wanzur ilal idhami kaifa nunshizuha thumma naksuha lahma walinaj'alaka ayatan linnas. Kami ingin menjadikan engkau wahai Uzair tanda bagi manusia yang mau berpikir bahwasanya kematian bagi Allah hanyalah sangat mudah. Allah ingin mewafatkan seseorang, bayangkan Uzair alaihi salam yang hanya ingin senderan sebentar. Dia tidak terpikir bahwasanya ia akan meninggal di tempat itu. Ruhnya akan dicabut di tempat itu. Walaupun ini hanya sifatnya 100 tahun, kemudian Allah bangkitkan kembali untuk menjadi tanda dan bukti bagi manusia dan mukjizat bagi Uzair alaihi salam. Tidak terpikir, sangat mudah. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mencabut ruh seorang hamba di suatu belahan bumi, Allah akan jadikan hamba tersebut memiliki hajat pada belahan bumi tadi. Bahkan kita pernah sebutkan pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Sulaiman alaihi salam ini diantara, ini juga disebutkan pada kisah Nabi Idris. Kisah Nabi Idris yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi Allah perintahkan kepada Malakul Maut untuk mencabut nyawa Idris di langit yang keempat. Lalu kata Malaikat Maut, ya Allah, bagaimana mungkin aku mencabut nyawa Idris sementara dia ada di bumi? Engkau memerintahkan aku mencabutnya di langit yang keempat. Ternyata Allah jadikan di dalam hati Idris bercita-cita untuk ditempatkan di langit yang keempat. Ia pun diizinkan oleh Allah datang ke langit keempat dan Malakul Maut mencabutnya di langit yang keempat. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan untuk mencabut ruh seorang, mencabut nyawa seorang hamba di suatu tempat, Allah akan jadikan bagi hamba tersebut hajat untuk mendatangi tempat tersebut. Ini luar biasa tentang kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui
kita dengan nama-nama ayah kita, dengan nama nenek moyang kita sampai kepada Nabi Adam, apa yang kita akan amalkan? Apa yang akan kita makan di muka bumi ini? Apa yang akan kita kerjakan? Berapa usia kita dan di mana Allah akan mencabut nyawa kita? Semuanya Allah telah ketahui dan telah Allah takdirkan. Kemudian, setiap hamba akan diilhamkan oleh Allah dalam rangka menjalani takdirnya ini. Setiap hamba akan diilhamkan oleh hamba, akan diilhamkan oleh Allah untuk menjalani takdirnya ini. Maka seorang yang Allah takdirkan menjadi orang kaya di dalam kehidupan dunia ini, ia akan diilhamkan oleh Allah untuk melakukan berbagai jenis usaha. Apakah dia berdagang, menjadi seorang owner bisnis, atau petani, peternak, dan seterusnya. Kalau memang Allah sudah takdirkan dia menjadi kaya, maka Allah akan ilhamkan dia untuk melakukan amalan-amalan dengannya ia menjemput dan sampai kepada rezekinya. Demikian pula, seorang yang Allah takdirkan miskin di dalam kehidupan dunia ini, mau sehebat apapun dia belajar, dia menggali skillnya dan seterusnya, seberapa hebat dan kuatnya tubuhnya, maka tidak akan bisa dia melewati takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada." Dialah Allah yang mencipta kemudian menyempurnakan ciptaannya, kemudian kata Allah, dan dialah yang telah menakdirkan segala sesuatu dan mengilhamkan hamba-hambanya untuk menjalani takdir-takdir tersebut. Betapa banyak orang yang tidak ada terbetik sama sekali untuk mendatangi suatu daerah, tapi Allah sudah jadikan kematiannya di situ, maka ada saja alasannya. Ada orang yang meninggal di nas'allahu salamu al-afi, di dalam laut. Padahal sebelumnya dia gak kepikiran, orang yang tinggal di gunung, meninggalnya di laut, bisa saja. Entah itu dengan dia punya hajat di tempat tersebut, atau mungkin dia diajak temannya untuk mancing, dan seterusnya, ada saja. Maka ketika kita menyadari hal ini, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membalik keadaan kita, untuk mewafatkan kita, maka tidak ada jalan keselamatan bagi seorang hamba kecuali mempersiapkan diri dalam rangka menyambut waktu-waktu tersebut. Dan seorang itu umurnya dari nol sampai terakhir nanti, yang menjadi patokan yang akan dinilai dari amalannya adalah yang paling akhir dari umurnya. Ketika dia wafat di atas ketaatan, maka inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Walaupun sebelumnya catatan amalan, catatan kehidupannya hitam, buram, jelek, berlumuran dengan maksiat, tapi ketika di akhir kehidupannya dia beramal dengan amalan penduduk surga, maka inilah yang disebut dengan husnul khatimah. Sebaliknya, seorang yang selama kehidupannya melakukan ketaatan, tapi ternyata di akhir kehidupannya dia justru berlumuran dengan maksiat, dan ia diwafatkan di atas kemaksiatan tersebut, maka dia akan menjadi penghuni neraka wal'iyadzubillah. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum fa wallahi alladhi la ilaha ghairuh, inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fi hatta ma yakunu bainaha wa bainahu illa dhira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha." Ada sebagian dari kalian yang selama kehidupannya melakukan amalan-amalan penduduk surga, kemudian ketika menjelang akhir-akhir kehidupannya, ia tergiur dengan kemaksiatan, ia pun melakukan amalan-amalan penduduk neraka ini, hingga akhirnya ia masuk ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian kata Rasulullah, dan ada sebagian dari kalian yang sepanjang hidupnya, entah karena pengaruh lingkungannya, pengaruh keluarganya, pengaruh teman-temannya, dia pun selama sepanjang perjalanan hidupnya terus tenggelam dalam kemaksiatan dan dosa. Tapi di akhir-akhir kehidupannya dia belajar, dia hijrah, dia ingin memperbaiki dirinya, membuka lembaran baru kehidupannya dengan ketaatan kepada Allah, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala merahmati hamba tersebut, dan di akhir-akhir kehidupannya ia beramal dengan amalan penduduk surga dan dia pun memasuki surga tersebut. Ini hadis yang kalau seorang hamba merenungkan, maka dia selalu khawatir
ketika dia sedang berada di dalam kemaksiatan. Jangan sampai itu akhir dari kehidupannya dan Allah menutup kehidupannya dengan su'ul khatimah. Sebaliknya, ketika dia sedang berada di atas ketaatan, dia tidak tertipu dengan ketaatannya. Dia tidak justru merendahkan orang lain. Akan tetapi, dia terus berusaha meminta kepada Allah agar istiqamah. Kenapa? Karena dia belum tentu tahu apa akhir dari kehidupannya. Belum tentu yang dia amalkan sekarang itulah akhir dari kehidupannya. Maka tidak ada yang menjamin seorang tidak terfitnah di dalam kehidupan dunia ini, setinggi apapun ilmunya, sehebat apapun pencapaiannya, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan. Maka selama dia masih hidup dan nyawa masih ada di dalam tubuhnya, hendaknya dia terus berusaha meminta kepada Allah agar istiqamah di dalam ketaatan kepada Allah. Baik, kita kembali kepada kisah Uzair alaihi salam. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Setelah semuanya Allah perlihatkan kepada Uzair, membandingkan antara makanan dan minumannya yang masih utuh, kemudian keledainya yang sudah menjadi tulang belulang, kemudian Allah hidupkan kembali, barulah dia menyadari anna Allah ala kulli syai'in qadir. Tadi dia bertanya, bagaimana Allah menghidupkan negeri yang sudah hancur ini? Kemudian Allah jawab, dan akhirnya kata Uzair, kesimpulan dari apa yang ia lewati pada 100 tahun itu, aku mengetahui Allah mampu, maha mampu atas segala sesuatunya. Baik, sampai di sini kisah Uzair di desa yang telah porak-porandak tadi. Setelah itu ia pun ingin kembali ke rumahnya. Ketika mulai memasuki negeri Baitul Maqdis, dia pun sudah tidak mengenali orang-orangnya. Penduduknya sudah berubah. Kalau jadi Uzair ketika 40 tahun, anaknya 20 tahun. Berarti setiap 20 tahun terjadi satu generasi. Kalau 100 tahun berarti ada 4 atau 5 generasi. Iya, tergantung berani nikah muda enggak. Iya. Kalau 20 udah nih, berarti nikahnya 19. Itu pun langsung dapat anak. Dia usianya 40, anaknya 20. Kalau zaman sekarang mungkin susah, karena banyak yang takut. Pada masa 100 tahun ini, telah terjadi pertambahan dan pergantian generasi. Uzair pun sudah tidak mengenal banyak orang. Hingga ia mencari rumahnya. Sebagian bangunan sudah berubah. 100 tahun luar biasa. Perkembangan 100 tahun. Negeri kita merdeka tahun 45. Sekarang 1945. Sekarang 2023. Perubahannya luar biasa. Iya. Kemacetannya apa lagi? Allahu Akbar. Jangankan selama 80 sekian tahun negara kita merdeka. Atau 70 berapa setahun sekarang? 75. Iya. Sejak sebelum pandemi dengan sekarang saja, jarak tempuh dari Depok ke Kalibata itu dulu hanya 1 jam, sekarang 1,5 jam. Iya, berarti semakin ramai, masya Allah. Fa'ala kulli hal, ia pun berusaha untuk mencari rumahnya, berusaha mengenali bangunan-bangunan yang mengantarkan kepada rumahnya, sampai ia berhenti di depan sebuah rumah yang masih ia kenali. Ketika ia mengetuk rumahnya, ternyata ada wanita yang menjawab. Wanita tersebut dikenali oleh Uzair sebagai budaknya yang dahulu masih berusia 18 tahun. Berarti sekarang usianya 118 tahun, yang ketika itu dia telah buta dan lumpuh. Budaknya ini buta dan lumpuh. Ketika Uzair menjumpai wanita ini, dia pun bertanya, Aina Uzair? Pengen ngetes. Karena peristiwa yang dilewati oleh Uzair ini luar biasa. Di mana Uzair? Ketika wanita budak ini mendengarkan orang ini bertanya tentang Uzair, dia pun langsung menangis. Subhanallah, sudah berlalu 100 tahun, tidak ada satupun orang yang menanyakan tentang Uzair. Dia pun sedih kembali mengingat Uzair yang sangat dia nantikan kedatangannya. Tapi selama 100 tahun tidak kunjung datang. Lalu dia pun mengatakan, Ana Uzair. Akulah Uzair.
Sang wanita ini tidak percaya. 100 tahun, Uzair yang ketika itu sudah berusia 40 tahun sekarang masih hidup dengan suara yang masih lantang sebagai seorang anak muda. Iya. Jadi 40 tahun bagi orang yang berusia 60 tahun ke atas itu anak muda. Tapi bagi orang yang berusia 20 tahun ke bawah, 40 ini adalah usia sepuh, mbah. Iya. Jadi kalau ingin terus merasa muda, bergaulah dengan para sesepuh kita. Kalau ingin menjadi orang yang tua, dianggap bijak, bergaulah dengan anak muda. Baik. Wanita ini mengenali Uzair, karena dia yang terus berkhidmat kepada Uzair. Kalau memang engkau Uzair, Uzair adalah seorang yang mustajabu da'wah. Uzair ini seorang yang doanya selalu didengar dan dikabulkan oleh Allah. Kalau memang engkau benar Uzair, coba minta kepada Allah saat ini agar ia mengembalikan penglihatanku dan agar aku bisa melihat engkau kalau memang benar engkau Uzair yang dulu aku kenali. Uzair pun berdoa kepada Allah dan mengembalikan mata yang sudah buta, kaki yang lumpuh, yang lemah untuk tegak kembali. Ini sangat mudah bagi Allah. Kalau menghidupkan, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada sangat mudah bagi Allah, apalagi mengembalikan. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, wa huwa alladhi yubdi'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang memulai penciptaan dan dia yang mengembalikan penciptaan sebagaimana semulanya. Kemudian kata Allah, dan mengembalikan sesuatu yang sudah mati untuk menjadi hidup kembali, ini lebih mudah dibanding mencipta sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ini luar biasa. Akhirnya Allah pun mengembalikan penglihatan sang wanita budak tadi dan kakinya berdiri kembali seperti seorang yang terlepas dari ikatan. Ketika itu pun ia melihat Uzair, memegang tangan Uzair seperti tidak percaya. Kenapa? Karena dahulu Uzair lebih tua darinya 22 tahun. Sekarang usia Uzair masih 40 tahun. Berarti lebih mudah sekitar 80-an tahun. Tidak percaya. Akhirnya Uzair pun menceritakan bahwasanya Allah mewafatkan aku selama 100 tahun, kemudian Allah memberikan, memperlihatkan kepadaku seperti ini dan seperti itu. Wanita ini pun sangat gembira melihat Uzair kalau memang seperti itu keadaannya, dan Uzair untuk mengalami hal-hal seperti itu bagi budaknya ini bukan sesuatu yang asing. Kenapa? Pertama, dia seorang yang dikabulkan doanya dan Allah telah mengangkatnya menjadi nabi, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Ia pun mengambil tangan Uzair dan mengajaknya untuk mendatangi majelis-majelis Bani Israel. Dan di antara majelis orang-orang yang duduk di majelis Bani Israel ini ada anaknya yang tadi berusia 20 tahun. Sekarang usianya sudah 120 tahun, yang paling dituakan di majelis tersebut. Dan di majelis itu ada anaknya dan cucu-cucu dari anaknya. Udah 3 generasi. Datanglah wanita tadi, ia pun berdiri dan berteriak mengatakan, wahai sekalian Bani Israel, masih ingatkah kalian dengan Uzair? Dan Uzair ini terkenal seorang yang menghafal Taurat. Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Dan nabi-nabi yang diutus setelah Nabi Musa, di antara tujuan mereka adalah mentajdid, memperbaharui Taurat kepada Bani Israel. Terkadang ada disembunyikan dan seterusnya. Para nabi inilah yang mendapatkan wahyu dari Allah untuk mengembalikan Taurat yang dulu diturunkan kepada Nabi Musa. Ia pun mengatakan, orang-orang mengatakan, iya kami kenal Uzair, orang yang soleh. Tapi yang mengatakan ini adalah yang sudah sepuh, yang sezaman dengan generasinya Uzair. Hanya sisa sedikit saja. Dan akhirnya anaknya pun mengatakan, ketika didatangkan seorang yang mengaku Uzair ini, anaknya mengatakan, kalau memang engkau ayah kami Uzair, kami mengetahui ayah kami dari tanda yang ada baina katifai. Di belakangnya ini ada tanda seperti tai lalat
Dan ini juga ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tanda di belakangnya, kalau memang engkau ayah kami Uzair, maka coba perlihatkan kepada kami tanda tersebut. Ia pun membuka bajunya dan melihat benar tanda tersebut ada pada tubuhnya. Ia pun merasa heran sang anak ini, karena sang anak lebih tua 80 tahun daripada ayahnya. Anaknya sudah penuh dengan uban, sementara anaknya masih anak muda. Iya, luar biasa. Ini diantara tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang beriman. Ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Akhirnya Bani Israel pun berkumpul di sekitar Uzair. Mereka menyebutkan tentang keganasan Bukhtu Nassar, raja yang sangat zalim yang kita sebutkan tadi. Selain menghancurkan desa-desa yang ia masuki, negeri-negeri yang ia datangi, dia juga membakar seluruh Taurat, memusnahkan seluruh Taurat, sehingga tidak ada lagi yang tersisa dari Bani Israel yang bisa menghafal, yang bisa menulis Taurat dari hafalannya, yang bisa menulis Taurat dari hafalannya. Akhirnya mereka pun mendatangi Uzair ini, mengelilingi Uzair dan meminta Uzair untuk mengimla kembali dari hafalannya tentang Taurat. Akhirnya Uzair pun duduk di tengah-tengah mereka, lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan cahaya seperti bola api dari langit hingga masuk ke dada Uzair. Hingga masuk ke dada Uzair, sejak saat itulah Uzair sangat mudah untuk menghadirkan isi dari Taurat. Akhirnya mereka pun menulis kembali Taurat. Tapi Bani Israel yang berada di sekitarnya, yang melihat bola api tadi atau cahaya yang datang dari langit tadi masuk ke dalam hati Uzair, sehingga menjadikan Uzair bisa menghadirkan Taurat, bisa membaca Taurat dari hafalannya, bukan dari kitab. Mereka pun mengatakan, Nabi Musa, beliau adalah manusia biasa, hanya seorang nabi. Ketika dia ingin membacakan Taurat kepada Bani Israel, dia harus membuka kitabnya. Adapun Uzair, dia bisa membaca kitabnya tanpa buku, dia bisa menulis Taurat tanpa melihat kitab, artinya dari hafalannya. Ini berarti Uzair bukan manusia biasa, dia adalah anak Allah. Inilah ucapan orang-orang Yahud dari kalangan Bani Israel sebelum datangnya Nabi Isa. Kisah ini sebelum datangnya Nabi Isa, karena Nabi Isa datang setelah Zakaria yang menikah dengan saudari dari ibu dari Nabi Isa, atau Hanna. Hanna ini dengan istri dari Zakaria yang bernama Hanna, ini istri dari Imran yang Allah sebutkan tentang Alu Imran. Nah, istri dari Zakaria adik kakak dengan Hanna. Berarti Nabi Isa datang setelah Zakaria, sementara Uzair ini datang sebelum Nabi Zakaria, menunjukkan Uzair sebelum Nabi Isa. Maka ketika itu Bani Israel yang mereka mengklaim diri mereka Yahud, mereka pun mengatakan, berarti Uzair kalau bisa melakukan hal ini, dia bukanlah manusia biasa. Karena Taurat ini adalah firman Allah. Ketika dia bisa mengucapkan langsung tanpa membaca kitab, maka dia sudah mengucapkan firman Allah tanpa membaca kitab. Berarti dia adalah anak Allah. Dari mana letak sinkronisasi antara membaca Taurat dengan dia sebagai anak Allah? Tapi demikianlah, kalau Allah sudah menyesatkan manusia, dari mana saja kesesatan itu akan bisa dicarikan cocok loginya. Iya, makanya hati-hati dengan yang cocok logi. Iya, ustaz-ustaz yang suka cocok logi, hati-hati. Allahul musta'an. Kalau mereka tidak berbicara nas, baru mengambil kesimpulan hukum, berhati-hatilah dengan cocok logi ini. Karena cocok logi inilah yang akan menghancurkan manusia. Bahkan disebutkan di Masjidil Haram pernah dikepung oleh tentara Juhaiman. Juhaiman ini, ada sebagian videonya di YouTube masih tersisa. Juhaiman ini, dia yang mengklaim sebagai Imam Mahdi. Dan lebih dahsyatnya lagi, pengikut-pengikutnya di waktu malam hari, mereka bermimpi sama semua menyatakan bahwasanya Juhaiman ini Imam Mahdi. Datang di dalam mimpinya semuanya.
bahwasanya Juhaiman inilah Imam Mahdi, sehingga mereka dengan sangat ringan untuk membaiat Imam Mahdi. Kemudian ia merebut mik Masjidil Haram. Ketika itu mereka masuk membawa tandu-tandu, mengatakan keranda-keranda ini adalah jenazah yang akan disolati. Ternyata berisi senjata-senjata yang membunuh kaum muslimin ketika itu sedang melakukan ibadah di Masjidil Haram. Lalu mereka merebut Masjidil Haram, membunuh sebagian kaum muslimin, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala dengan pemerintah Arab Saudi berhasil menaklukkan mereka. Masih tersisa videonya di YouTube. Nah, mereka ini mimpi di malam hari bahwasanya Juhaiman ini adalah Imam Mahdi. Makanya berhati-hati dengan cocok logi. Tidak pernah Allah jadikan dasar syariat ini dengan mimpi. Tidak pernah Allah jadikan dasar syariat ini dengan mimpi. Apa dasar syariat ini? Kata Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 1 dan 2 paling atas sebelah kiri, Allah berfirman, Alif Lam Mim Sad, kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya. Ikuti apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian dan jangan mengikuti selainnya. Mimpi ini diturunkan oleh Allah atau bukan? Tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesyirikan melainkan mereka melakukan sesuatu yang tidak disyariatkan oleh Allah. Sehingga kalau kita dapatkan lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an tentang kesyirikan, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi alaikum sultana, dan Allah melarang kalian untuk melakukan kesyirikan yang tidak pernah Allah syariatkan hal tersebut. Kenapa? Tidak ada seorang yang terjatuh ke dalam kesyirikan melainkan dia telah sebelumnya berbicara tentang Allah dan agama Allah yang tidak pernah Allah Subhanahu wa taala turunkan keterangan tentangnya. Baik. Akhirnya mereka pun mengatakan, berarti Uzair ini adalah anak Allah. Itulah yang Allah kisahkan dan menyebutkan satu-satunya ayat yang menyebutkan nama Uzair di dalam Al-Qur'an, yaitu berada di dalam surat At-Taubah. Kata Allah, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Berkata orang-orang Yahud, Uzair adalah anak Allah. Kenapa mereka mengatakan hal tersebut? Sebagaimana yang disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia bertanya kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dahulu pendeta Yahud. Kemudian ia masuk Islam menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan proses masuk Islamnya luar biasa. Dia pendeta Yahud, mengetahui ciri-ciri nabi yang akan diutus di akhir zaman. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang berhijrah ke Madinah, beliau di antara yang menyambut Rasulullah dalam keadaan ia sebagai pendeta Yahud belum masuk Islam. Ketika ia melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam terlihat, beliau pun mengatakan, falamma raaitu wajhahu alimtu annahu laisa biwajhi kadzdzab. Ketika aku melihat pertama kali wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ketahui itu bukanlah wajah seorang pendusta. Dia pun beriman kepada Rasulullah dan mengatakan, hadis yang pertama aku dengarkan dari Rasulullah, ayyuhan nas afshus salam wa afsilul arham wa adimut ta'am wa sallu bil laili wan nasun niyam tadkhulu jannata rabbikum bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkanlah salam, kemudian sambunglah silaturahim di antara kalian, dan salatlah di malam hari dalam keadaan manusia tidur, dan selalu berilah makan kepada orang-orang yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan, berikan makan, kemudian kalian akan masuk surga Rabb kalian dengan penuh keselamatan. Kita lanjutkan sedikit setelah salat Isya insyaallah. Wallahu a'lam, sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد درين كذا dengarkan kisah Uzair عليه السلام walaupun para ulama khilaf apakah dia seorang nabi ataukah seorang yang saleh, dan dua hal ini memiliki konsekuensi masing-masing. Jika seorang mengatakan bahwasanya Uzair bukanlah nabi, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, dan ini pendapat sebagian para salaf, maka Taurat ini telah terputus mutawatirnya pada zamannya Uzair. Apa makna mutawatir?
mutawatir itu berita yarwihi adadun kathirun yastahilu tawatuhum alal kadhib. Mutawatir, jadi berita itu dari sisi yang menukilnya, yang membawa berita, ada dua jenis. Yang pertama, berita yang dikenal dengan berita mutawatir. Yang kedua, berita yang disebut dengan berita ahad atau ahad. Apa perbedaan keduanya? Kita akan bahas sedikit, dan ini sedikit kunci yang akan membuat kita sedikit piknik untuk melihat banyak hal tentang berkaitan dengan berita. Yang pertama, mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah berita yang dibawakan oleh orang-orang yang mustahil, orang-orang yang jumlahnya banyak ini, mereka melakukan konspirasi sepakat untuk berbohong tentang berita yang mereka bawa. Seperti apa itu contohnya? Contohnya misalnya, ada orang dari Mesir datang lalu mengatakan ada yang namanya COVID-19. Kemudian datang orang dari Qatar, dari Kuwait, dari Indonesia, dari Malaysia, yang mana secara geografis mereka ini tidak pernah bertemu di suatu tempat. Dan juga dilihat dari histori perjalanan mereka, mereka tidak pernah sepakat berada di suatu tempat untuk melakukan sebuah konspirasi, lalu mengatakan mari kita buat sebuah isu bahwasanya ada sesuatu yang menakutkan, yaitu COVID-19 misalnya. Tapi ternyata berita COVID-19 ini datang dari semua negara. Semua pemerintah melalui kementerian kesehatan masing-masing melaporkan ada kasus, ada kematian, ada yang sembuh, ada yang dirawat, dan seterusnya. Bahkan terjadi kelebihan kapasitas rumah sakit. Yang sebelumnya ambulans adem-adem aja, tiba-tiba beberapa masjid ambulans mereka cuma satu menjadi kurang. Tiba-tiba tetangga kita 1, 2, 3 berguguran. Teman-teman yang kita kenal berguguran. Hal seperti ini, akal manusia yang sehat menolak bahwasanya orang-orang ini melakukan sebuah kesepakatan konspirasi bahwasanya mereka sengaja buat isu COVID-19. Entah itu tujuannya bisnis, apakah mau jualan vaksin sebagaimana tuduhan sebagian orang, jualan masker atau apapun itu. Tapi secara berita, di dalam ilmu hadis ini namanya khabarun mutawatir. Berita yang mustahil manusia ini mereka sepakat melakukan kebohongan. Maka orang-orang yang menentang COVID-19 mereka bertentangan dengan realita. Juga di dalam ilmu hadis, hadis ada yang diriwayatkan dari banyak sahabat, demikian pula pada tabaka setelahnya dari kalangan kibaru tabi'in, sigaru tabi'in, kemudian kibar tabi'ut tabi'in, dan sigar tabi'ut tabi'in. Yang mana berita ini dibawa oleh banyak orang, ada yang dari Irak, Kufa, dari Basra, ada yang dari Yaman, ada yang dari Najd. Semua negara membawakan berita, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa saja yang berdusta atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaknya dia mempersiapkan tempatnya di neraka. Hadis ini diriwayatkan dari banyak sahabat dari berbagai tempat. Yang mana pada saat itu mustahil orang-orang ini sepakat di suatu tempat, masing-masing beli tiket misalnya melakukan konspirasi di sebuah hotel. Ini mustahil pada zaman dahulu. Ketika mereka bisa membawakan dengan lafaz yang sama, makna yang sama, tapi tempat mereka berbeda-beda, jumlah mereka sangat banyak, sehingga mustahil mereka untuk sepakat dalam kedustaan, maka ini disebut dengan khabar mutawatir. Akal sehat manusia, kalau menentang ini, maka akal sehatnya dituduh ada yang salah dengan akal sehatnya. Dipahami ini? Nah, ini namanya khabar mutawatir. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir. Lafzan wa ma'nan. Al-Quran ini diriwayatkan secara mutawatir. Kita kembali kepada Taurat.
pada zamannya Bukhtu Nassar, yang kita sudah sebutkan menghancurkan negeri-negeri Bani Israel ketika itu, setiap kali ia mendapati Taurat, ia menghancurkannya, membakarnya dan memusnahkannya. Sehingga terputus di kalangan mereka orang-orang yang terus bisa mempelajari Taurat dan menghafalnya, kecuali sedikit orang. Dan ketika Uzair meninggal, tidak ada lagi yang menghafal Taurat. 100 tahun meninggal, sampai ketika dia dibangkitkan kembali, manusia pun masih memiliki harapan tentang mengetahui kembali Taurat sebagaimana diturunkan kepada Nabi Musa melalui perantaraan Uzair ini. Sehingga jangan heran kalau Bani Israel mengatakan betapa besar nikmat dengan adanya Uzair ini, sehingga mereka mengklaim adalah Uzair anak Allah. Apa yang terjadi dengan Uzair? Ketika seorang mengatakan Uzair ini adalah orang soleh, bukan Nabi, maka terputus mutawatirnya Taurat. Berbeda kalau seandainya Uzair ini Nabi, maka dia mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Musa, dengan mudah Allah wahyukan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Makanya keyakinan bahwasanya Uzair ini Nabi atau bukan Nabi ada konsekuensinya. Iya. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wadzahir, dan ini pendapat kebanyakan para ahli tafsir, Uzair adalah Nabi. Uzair adalah Nabi, sehingga Taurat pada zamannya Uzair tetap dihukumi mutawatir. Kenapa? Karena langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sanadnya dari Uzair, langsung dari Allah. Melalui perantaraan Jibril alaihi salam tentunya, karena Allah tidak berbicara langsung kepada Uzair. Maka nali basharin ayyukallimahullahu wahyan illa ayyukallimahullahu illa wahyan aw miwara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhiya biiznihi ma yasha innahu aliyun hakim, sebagaimana yang Allah sebutkan di akhir surat Asy-Syura. Fasyahid, Uzair alaihi salam adalah ayat bukti kekuasaan Allah. Allah sangat mudah untuk menghidupkan, mewafatkan, menghidupkan kembali, menjadikan sesuatu yang seharusnya ada sebab akibat menjadi tanpa ada sebab dan akibat bisa terjadi. Itu sangat mudah bagi Allah, apalagi hanya berkaitan dengan rezeki kita, dengan sebab datangnya rezeki. Maka betapa aneh seorang takut terhadap rezekinya, sementara tidaklah ia lahir di muka bumi ini, melainkan rezekinya telah dicatat oleh Allah, dan dia tidak akan meninggal sampai rezeki dan usianya habis. Tidak akan meninggal sampai rezeki dan usianya habis. Kalau misalnya usianya belum habis, Allah akan wahyukan, Allah akan ilhamkan kepadanya untuk melakukan amalan yang di situ untuk dia menghabiskan usianya. Misalnya, betapa banyak kita dapatkan kejadian seorang yang telat naik pesawat. Ternyata pesawatnya qadarullah, terjadi kecelakaan dan semua penumpangnya meninggal. Allah akan ilhamkan kepada orang tersebut, kalau memang ajalnya belum sampai, Allah akan ilhamkan entah uzur, entah sesuatu, banyak sekali. Kalau memang usianya belum habis, demikian pula rezekinya, kalau memang Allah sudah jadikan rezeki orang ini mungkin di pulau Kalimantan paling ujung, maka Allah akan jadikan ada seorang yang datang kepadanya, akhi ayo kita berbisnis batu bara di Kalimantan. Ternyata di sana Allah wafatkan orang tersebut. Sangat mudah bagi Allah. Maka dari sini, kemanapun langkah kaki kita pijakan, selalulah berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin safar ke suatu tempat, maka introspeksi diri dulu. Apakah safar ini safar ketaatan ataukah safar maksiat? Kalau seandainya safar ketaatan, bismillah. Kalaupun Allah mewafatkan kita, maka kita harapkan itu adalah husnul khatimah. Karena tidaklah kita melakukan safar dan melangkahkan kaki kita, melainkan di atas ketaatan kepada Allah. Dan inilah yang kita harapkan dari ujung dari kehidupan kita, yaitu wafat di atas ketaatan. Sebaliknya, kalau kita ingin safar dan kita merasa bahwasanya safar ini tidak mendatangkan ketaatan kepada Allah, justru bermaksiat kepada Allah, maka segeralah introspeksi diri dan takutlah, jangan sampai di tempat maksiat itulah Allah ingin mencabut nyawa kita dalam keadaan yang paling jelek, su'ul khatimah. Dan itu yang selalu kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingin healing ke gunung, ke pantai, silakan. Tapi ketika ingin healing ke pantai, ternyata ingin cuci mata, hati-hati. Kalau cuci mata pakai air, bismillah. Tapi kalau cuci mata yang lain, na'udzubillahi min dzalik. Maka seorang yang ingin healing, seorang yang ingin safar,
Allah perintahkan kita untuk rajin-rajin piknik. Fasiru fil ard, fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablik, fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qabl. Ayo, bertebaran kalian, jalan di muka bumi, ambil pelajaran dari manusia-manusia yang telah berlalu sebelum kalian. Tapi tujuannya apa? Untuk mencari dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita sedang safar, tujuannya untuk bermaksiat, takutlah. Jangan sampai di tempat itulah Allah jadikan hajat kita, kemudian di situ Allah mencabut nyawa kita dalam keadaan yang paling jelek. Na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani wa akhawati hafizakumullah. Apa yang kita lalui saat ini, warna-warni kehidupan. Kita sedang menjalani takdir kita, sampai kita semua masing-masing mencapai garis finish dari kehidupan kita, dari usia kita, dan dari rezeki kita. Yang menjadi pertanyaan, pada proses yang sedang kita lewati ini, kemana kita bermuara? Apakah kita wafat di atas ketaatan kepada Allah, ataukah di atas maksiat? Maka setiap hari, waktu yang kita lalui, selalu introspeksi diri. Kita sekarang sedang berada di atas ketaatan ataukah kemaksiatan? Dan seorang muslim, seorang manusia, dia harus memiliki waktu di dalam kehidupannya dalam satu hari untuk merenungkan keberadaannya di dalam kehidupan dunia ini. Ketika dia melihat dirinya, setiap hari kulitnya ini setiap hari ia ingkari, semakin hari makin keriput. Mau pakai apapun dari benda-benda yang bisa menipu seorang, apalagi para wanita, dengan skincare apapun yang ingin menipu mata orang, tetap saja dia akan mengingkari setiap hari tubuhnya ini yang terus berubah mengantarkannya kepada ujung dari kehidupannya. Rambut yang setiap hari semakin putih, sebagian salaf ketika mereka melihat rambut putih mereka bertambah, apa yang mereka katakan? Kematian semakin dekat mengincariku. Ini ucapan mereka. Subhanallahil azim. Adapun kita udah putih yang atas, putih yang bawah, kita merasa wah, ini usia udah 40-50 tahun, berarti kita bergaul dengan yang usianya 60-70 tahun. Biar apa? Biar masih dianggap junior dan masih muda. Kita seperti itu kondisinya. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Jadikan ayat ini selalu renungan di dalam kehidupan kita. Firman Allah, wahai orang-orang beriman, hendaklah setiap manusia introspeksi diri dan melihat apa yang sudah dia persiapkan untuk kehidupannya hari esok kelak. Wallahu a'lam. Semoga dari kisah yang kita dengarkan semakin membantu kita memahami dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an, mayoritasnya adalah kisah-kisah para nabi dan rasul, demikian pula orang-orang saleh. Maka kalau kita tidak pelajari kisah-kisah ini, sungguh kita tidak akan memahami Al-Qur'an, dan tidaklah kita memahami kisah ini melainkan akan membantu kita untuk mengetahui mayoritas dari makna Al-Qur'an. Dan alhamdulillah di masjid ini sudah diajarkan pula tentang fiqih, tentang tauhid, sehingga kalau kita fokuskan pada bab kita ini tentang kisah, hal ini tidaklah membuat kita hanya mempelajari sebagian dari Islam meninggalkan yang lain. Karena di sini alhamdulillah ustadz-ustadz kita semuanya saling membantu, dan panitia di masjid ini yang mereka membagi-bagi ini adalah hal yang luar biasa. Tinggal bagaimana jamaah di Masjid Nurullah ini memanfaatkan apa yang sudah diberikan oleh Allah berupa kenikmatan adanya majelis-majelis ilmu yang membahas tentang Islam dari A sampai Z. Walillahil hamd. Wallahu alam. Jika ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, jika ada kesalahan dan kekeliruan dari saya, wa astaghfirullahi wa lakum. Sallallahu wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.